Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Tanah Hidung, yang saya hormati Wakil Bupati Tanah Hidung, yang saya hormati Dandim 0914 Tanah Hidung, yang saya hormati Sekretaris Daerah dan OPD yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Kepala Kementerian Agama, yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Hidung Kabupaten Tanah Hidung beserta pemangku adat sekabupaten Tanah Hidung, dan yang saya hormati Kepala Pimpinan Bank sekabupaten Tanah Hidung, dan yang saya banggakan para undangan yang hadir pada pagi hari ini. Baik, sebelum saya menyampaikan membacakan keputusan rapat hasil Komisi A dan Komisi B, sebelumnya saya menyampaikan kepada kita semua bahwa hasil satu hari yang kemarin dituangkan dalam berita acara, dan pada pagi hari ini kita akan serahkan kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi-rekomendasi dari Komisi A dan Komisi B yang kita sepakati bersama. Baik, sidang paripurna pada pagi hari ini saya buka dan terbuka untuk umum. Yang pertama dengan agenda pengesahan atau penyampaian berita acara baik Komisi A dan Komisi B yang akan saya bacakan pada pagi hari ini. Berita acara hasil sidang pleno simposium budaya hidung dan bungsu Ukun Taka pada hari ini cuma tanggal 25 bulan Juni tahun 2021 telah dilaksanakan rapat pimpinan sidang simposium budaya hidung dan bungsu Ukun Taka dalam rangka pesan rekomendasi oleh Komisi A dan Komisi B bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pimpinan sidang simposium budaya hidung dan bungsu Ukun Taka memutuskan untuk menerima dan mengesahkan rekomendasi-rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Komisi A dan Komisi B. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani bersama pimpinan sidang Bupati Tanah Hidung, Wakil Bupati Tanah Hidung, Ketua DPRD, dan Ketua Komisi A dan Komisi B, dan Ketua Lembaga Adat Hidung Kabupaten dan Ketua Lembaga Adat Bengusu Kabupaten Tanah Hidung. Tanggal 25 Juni 2021